Sepasang suami istri ini menjelajahi bumi dengan cara tak biasa. Mereka keliling dunia dengan membawa dua buah gerobak. Sungguh unik melihat apa yang dilakukan pasangan suami istri asal Inggris itu. Pasutri ini masing-masing menarik gerobak seberat 100 kg. Gerobak yang mereka tarik memang nampaknya terbuat dari logam. Namun, gerobak ini berposisi sebagai troli. Kata Rene dan David Lowry mengumpulkan flora dan fauna di sepanjang perjalanan mereka. Ternyata pasutri ini tengah lakukan sebuah penelitian terhadap ekosistem liar di muka bumi. Sejauh ini keduanya telah menempuh jarak perjalanan hingga 10.300 km. Nantinya perjalanan ini akan diakhiri di Laut Karibia. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, karena sesungguhnya kebahagiaan bukanlah hasil, dia merupakan hadiah setelah berusaha.